Di sini kita akan membawakan puisi berantai empat orang. Saya berperan sebagai panglima perang. Saya berperan menjadi Ujang Gacinta. Saya berperan menjadi tukang sate. Saya berperan menjadi bintang sepak bola. Di keheningan malam, terdiam ku sendiri melihat bayangan bagaikan rembulan yang mengintip melalui jendela kamarku. Oh kekasihku, dirimu cantik, manis, dan lembut. Kambing yang montok, berbulu tebal dan gemuk sejemuk badan, kami jadikan sate dan kubakar dengan granat dan bom yang meledak-ledak. Kulihat musuh di balik benteng dan jauh di sana. Aku siap musuh datang dengan membawa bola. Dan kutendang dengan sekuat tenaga, kuoper bola pada kawanku, bola semakin kencang dan siap kutendang pada pacarku yang manis. Engkau yang telah menggembok hatiku dengan gembok cintamu. Kubelai rambutmu yang hitam dan harum seharum bau sate yang sedap. Kukipas-kipas sate bakarku, kubuat bumbu-bumbu sate pelejat dari peluru-peluru pistolku. Kusiapkan senjata dan akan kutembak wasit yang meniup peluit, tanda bola keluar. Lalu ku ambil perlahan bola itu dan ku ocek-ocek. Hatimu yang berwarna seperti pelangi di surga, membuat aku seperti malaikat amat sayang. Sungguh aku mencintai kambing itu. Ini sudah terbakar halus, kini sudah sirna dan berubah menjadi sate yang lejat-lejat. Api yang berkobar-kobar, mayat-mayat yang bergelimbang. Arena perang hancur di tengah-tengah. Pertandingan antara Belanda dan Jerman. Kuatur siasat dan strategi permainan. Akan kujebol hatimu yang luas. Luas telah berkata disimpan. Cantik si cantik si tiba-tiba. Wahai malaikat hatiku, akan kuberikan semua sisa. Asap-asap yang mengepul, namun harum kutusuk satu, kutusuk-tusuk satu persatu. Peluru-peluru yang kusiapkan dan siap kutembakan. Semua pasukan tewas mengenaskan mayat-mayat itu berkata, sate, 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 satenya bu, satenya pak, satenya ke, satenya nek, satenya de, satenya mas, satenya neng, satenya a, satenya teh, beli yang banyak, beli yang banyak, beli satu pasti dapat. Lapangan bola yang luas dan hijau, kudobrak gawang lawan jeger, suara hatimu hancur, berkeping. Setelah ku tahu ternyata kau tak suka padaku, ku ingin sekali memelukmu. Wahai mayat-mayat prajurit perang, berjuang patah semangat kalahkan musuhmu dengan peluit wasit berbunyi, tanda bola, tanda istirahat babak pertama tiba. Aku haus, ku ambil secangkir kerinduan yang ada dalam hatiku. Ku ambil dengan sejuta kasih sayang dan segenggam granat. Ku serang habis-habisan musuhku dengan seluruh senjataku. Tak peduli mayat-mayat kini terbengkalai, yang kadangkala mereka sering mengoper-oper bola dengan lincahnya. Dan ku kuasai si kulit bundar dengan skillku yang membuat ku lapar. Ku ingin segera menyetap sate-sate yang telah kusajikan dengan kartu merah yang mengenai kawanku. Kawanku pun keluar dari tank baja besar, menakutkan, penuh siksa, serasa pengap di dalam kapal embun. Bagi cakra langit yang begitu cerah, menyambut hari bagaikan menunggu lima kawan sang pahlawan perang yang gugur membela negara melimpahkan kecap pedas, mantap, kejat, meresap sampai ke bagian dalam daging. Bidadari itu seakan hati ini melepaskan lelah yang berlalu. Bila ku ingin Cristiano Ronaldo, aku begitu kagum dengan cara mengocek bola. Semenjak ku lahir ke dunia bola, aku sangat mengidolakan Jenderal Sudirman. Dia yang perkasa, gagah, berani, juga tak gentar. Maju tak gentar, membela yang mendar. Maju serentak, kita diserang panah-panah yang menusuk hati dan jantung yang paling dalam sampai ke akar-akarnya, membuatku patah hati dan ingin bunuh diri. Aku menyadari sekarang aku tertipu, aku terjebak dan aku terperangkap. Ranjau yang sekutu buat, berusaha sekuat tenaga agar dapat keluar dari
gerobak sate yang memukau dengan kerlap-kerlip warna lampu di atasnya dengan gerobak yang bertuliskan sate ayam Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka lah sang motivator kami berpidato mengimbau seluruh supporter yang setia mendukung dan memberi semangat para pembeli. Satu persatu berdatangan dan menghabiskan semua wajah cantikmu yang mempesona bagaikan wanita yang sakit, sakit menyiksa jiwa dan meremukan tulang karena kau telah jatuh dari atap langit sebagai bidadari surga dan yang turun ke bumi. Indonesia, hidup sepak bola Indonesia. Kau tulangku, kau darahku, kan ku bela sang Garuda yang akan ku jadikan sate dan ku jual lagi di Stadion Aliansi di Afrika. Tanahnya yang gersang, kaya akan alam, orang-orang yang hitam pekat yang selalu ku cinta sampai mati. Ku genggam sampai ke bumi, pelangi di hati yang tak pernah terganti. Dengan wanita suci berparas Qurani dan berjiwa abri, bersiap menjatuh senjata mengakhiri perang rakyat jelata. Kurampas harta mereka beserta tusuk sate yang sudah kubawa. Dan tak disangka, elak lagi ternyata sungguh-sungguh aku tak percaya. Aku tak percaya sateku habis terjual. Supporter Jerman yang menjuarai Piala Eropa, aku bersorak kegirangan, kebahagiaan yang tak tergantikan, dan berakhir semua pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.